Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cibot Channel. Sore ini saya sedang mengamati anakan lobster air tawar, di mana 3 hari yang lalu anakan ini lepas dari indukannya. Saya simpan di akuarium ukuran 60 lebar 30, khusus untuk kolam pembiakan pembesaran anakan lobster. Di sini akuarium ini saya simpan beberapa alat atau media sebagai media tempat berlindung anakan lobster. Saya membuat filter berupa lubang-lubang besar, saya buat dari selang. Kemudian ini akar eceng gondok. Untuk pakan saya kasih pelet ukuran 0 agar mudah dicerna oleh anakan lobster, dan juga beberapa potongan kecil sayuran kecambah. Saya kasih sayuran ini waluh, kemudian kecambahnya yaitu saya kasih toge. Itu dia anakannya, kecil-kecil. Juga sayuran-sayuran potong kecil-kecil. Nah, ini dia anakan lobster itu. Itu dia bro, imut-imut anakannya. Saya simpan selang buat tempat bersembunyinya juga. Mudah-mudahan anakan ini umurnya panjang dan bernilai konsumtif. Jangan lupa subscribe, like, juga komen, dan terima kasih telah menonton Cibot Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.